Saudara Lun, Polsek Johan Pahlawan Aceh Barat menangkap pria berinisial RS 18 tahun dalam kasus penjambretan dan mencuri sebanyak 4 kali. Polisi menggelar konferensi pers di Mapolres pada Rabu kemarin dengan menghadirkan tersangka warga Aceh Barat dan sejumlah barang bukti. Pelaku ditangkap pada Senin malam lalu setelah melalui proses penyelidikan. Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Yang pertama kejadiannya di tanggal 16, itu pencurian HP di komplek rumah sakit Sujakdin, Melabu, Aceh Barat. Itu kejadian pertama, korbannya tidak melapor ke polisian, namun kejadian yang kedua di tanggal 25 Agustus, ini di Senebo penjambretan juga pencurian, dan ini oleh pelaku dibawa lari sebuah HP dan juga dompet. Kemudian terjadi pengejaran oleh korban dan HP-nya didapat kembali oleh korbannya. Kemudian yang ketiga di tanggal 26 itu sekitar pukul 9.21 malam. Satu malam itu penjambretan juga di Lehan. Dan kemudian dari kejadian tersebut, polisi melakukan pengembangan, kemudian ditemukan ada kejadian yang keempat lagi. Kejadian keempat, dan langsung tersangkanya berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Cipi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.